Oh, halo teman-teman bonsai dan setanah air. Jangan lupa ya, pantengin terus channel YouTube Bola Bonsai, karena ada banyak hal menarik yang akan ditampilkan pada setiap episodenya. Penasaran kan pastinya? Makanya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, karena subscribe itu gratis. Ini seru dia mas Senang ya? Iya seru ini. Bisa lihat ini karakter dari beratnya kok apa? Unik ya? Unik ya? Ya karakternya kebetulan ini unik. Seperti huruf C. Nah, ini programnya udah berapa lama Senang? Ini baru sekitar 3 tahunan mas. Oh baru 3 tahun? Iya. Asal mula ini saya ingat saya dari Tuban, berapakah dari Mas Mandar. Oh, dari Mas Mandar. Ya, kebetulan yang punya kebun ini Pak Budi Julianto pergi sama saya di Tuban ke Bedongkel. Suka pohon ini ya dibeli. Oh, gitu. Ya. Jadi dulu dapetnya nggak sengaja ya, Mas Nangga? Nggak sengaja. Tapi malah dapet yang unik ya? Iya. Untuk penanganannya Mas Senang ini masih di tahap apa ini? Ini kita press untuk merapatkan ranting sama ada sebagian yang perlu di-wiring sama pembesaran. Oh, masih ada yang perlu di-lock juga ya? Iya. Masih ada perlu di-lock, mungkin sekitar 2 tahun lagi depoting ini. Dipanen udah? Iya. Oh, gitu. Kebetulan kalau Bojonegoro sini buat program seru cepat mas. Iya. Cuacanya mendukung mungkin ya. Cuaca mendukung, panasnya oke, anginnya kenceng. Oh jadi karakter dari serut ini sendiri memang suka sama panas sama angin ya mas. Iya. Kalau untuk penyiraman mas Nang, kalau di programan ya ini. Kalau serut untuk penyiraman itu biasa aja seperti yang lainnya, setiap hari taruh ground gini satu kali. Tapi kalau di pot ya dua kali. Bisa dua kali ya sehari. Dan untuk pemupukan rutin aja sama seperti pohon lainnya. Biasanya kalau penyakitnya itu yang putih-putih, yang putih-putih ya? Hendra dan itu. Kalau media Mas Senang ini kalau di sini pakai apa yang kalau media Pasir Malang. Terus yang di lahan ground pakai kalau ground ini ya pakai pasir kali biasa, terus kompos sama pupuk kandang. Tapi kalau untuk tanaman yang baru sehat, usahakan jangan pakai pupuk kandang dulu. Oh gitu ya. Iya, tapi kalau serut itu kurang cocok di daerah yang pinggir laut mas. Iya. Saya belum pernah menemuin ada spesies serut ya kan? Iya, pasti laut. Kalau kena air laut, dia pasti mati ya? Mati. Matinya nggak langsung, sedikit-sedikit gitu. J-
Jadi kalau biasanya saya pernah ngerjakan di daerah Pantura itu, punya teman salah satu kolektor bonsai suruh ngerjakan serut, serutnya di situ nggak bisa sehat. Nah, karena faktornya memang air nggak cocok dengan air garam. Oh, gitu. Jadi kalau musim penghujan gini kena air hujan subur, tapi kalau waktu musim kemarau kena air tanah di pinggir laut pasti drop. Drop lagi gitu. Iya, sudah dipastikan drop. Jadi kalau mau bermain bonsai itu kita lihat apa cocok tidaknya lokasi kita bermain bonsai. Misalkan kalau di Bojonegoro sini main Chinensis kurang pas. Pas ya, karena mungkin ke dataran tinggi. Kalau terlalu panas sih. Iya, kalau pinggir laut main serut berat lah. Jadi memang ada endemiknya sendiri-sendiri. Iya, kita lihat cocok tidaknya tempat kita bermain bonsai itu sebagai apa. Ini kebetulan sedikit lagi selesai kok mas ini. Oh iya. Selesai kita jual. Jadi nanti semuanya dijual juga ya mas Nagal Serabi. Pasti di sini dijual mas. Sini jual semua ini. Ada ya nomor yang bisa dihubungi. Oh bisa mas. Nanti dicantumkan di sini. Nah ini seri. Oke. Ya buat teman-teman nanti bisa menghubungi nomor yang ada di bawah tadi ya. Iya. Siap. Setelah dipres ini kelihatan mas. Iya. Cuman tadi ini rimbun 2 bulan gak kesentuh. Jable mas ini. 2 bulan. Ada 2 bulan Pak Tres ya ini ya. Iya 2 bulan. Wah 2 bulan jable. Awak itu wek. Ini juga kebetulan ada Mbak Tres. Aku itu enak. Ya inilah di sela-sela kita ngerjakan bonsai ya kita harus canda tawa. Iya biar nggak capek. Ya jangan ya. Sampai canda duka sakit nanti jadinya. Sebenarnya bukan nggak capek, bukan capeknya hilang, cuman lupa sama capeknya gitu. Nah itu loh, jenuh mas. Ya bukannya capek hilang. Lupa sama gilanya. Lupa sama gilanya. Kadang kita juga joget-joget loh mas di sini. Padahal nggak ada musiknya mas. Iya. Jam 7 sampai jam 5 megang bonsai terus. Hujan nggak tahu hujan. Panas kepanasan. Saya mau menilai gaji. Oh, gaji di sana, mas. Gaji di sana, mas. Belajakan. Teman-teman, jadi ini suasananya kondisinya lagi hujan. Tapi ini matangan itu saja ya, enggak? Enggak perlu itu, karena mungkin sudah biasa ya, mas, tenangnya. Ya, yang namanya kita kerja, mas. Harus tanggung jawab terhadap pekerjaan.
Selesai, kita tinggal nanti tahapannya di sini, nanti kita teruskan di sini, ini kita besarin sini, nanti ini selesai. Oh, jadi tadi itu dipotong karena mungkin terlalu MIPA antara dari pangkal sini ke ujung, ini kan baru satu dua tahapan. Nah, ini kalau sampai ke ujung karena ini panjang, semakin panjang tuh tahapan juga semakin banyak. Iya. Jadi prinsipnya nanti. Nah, buat teman-teman kalau memang mengejar balance-nya dari sebuah anatomi pohon ini sendiri harus ada tahapan ya mas Anang? Ya harus ada tahapan. Kalau satu tahapan diterusin sampai jadi kayak gitu kan? Jadi kan kesannya kan pohon itu tidak ada ceritanya MIPA. Oh iya. Jadi dari pangkal ke ujung, jadi kalau bisa bonsai itu batangnya dari pangkal ke ujung itu juga mengecil, meskipun ngepen, meskipun cabang atau anak cabang kalau bisa juga ada tahapannya semua. Jadi indah. Jadi ini masih nunggu apa lagi nih mas Anang? Ya tinggal ini. Ini sama ini selesai, sudah selesai semua. Perapatan nanti mas Anang nanti. Ya kita press lagi, nanti ini tumbuh, kita press, tumbuh, kita press ya, gitu. Menurut saya nanti untuk perancingan nanti dikerjakan di lahan sini atau di pot udah berani. Kalau serut saya lebih sukanya ke di lahan liaran. Untuk sampai finishing ya mas Anang nanti? Sampai finishing, jadi mungkin sampai cicit ranting baru saya pot kalau serut. Baru gitu ya mas Anang? Iya. Untuk pengangkatannya mas Anang? Masih butuh berapa lama ini? Ini mungkin setahun sudah siap. Setahun ya? Iya, setahun siap ini. Untuk pengangkatannya nanti bisa update nanti waktu panen bisa direview. Nanti mungkin sebelum masa panen, 2 bulan sebelum masa panen kita potong akar di sini, kita potong sekitar 80%, kita sisakan 20%. Nah nanti yang dipotong ini akan bikin serabut baru. Nah setelah bikin serabut baru kita lihat kesuburannya siap, tidak ada stres waktu kita panen, bisa kita reporting. Oh gitu. Ya. Jadi tidak langsung untuk menghindari kematian ya? Kematian. Untuk mengurangi angka kematian. Iya. Oke, terima kasih Mas Anang atas waktu dan informasinya. Oke, sama-sama. Bisa bermanfaat buat follow bonsai ya. Oke, siap. Semoga bermanfaat. Siap, Mas Anang.